Saudara lagi berharap sesuatu karena mau Natalan. Saudara mungkin bertanya, Tuhan, cukup nggak ya uang saya buat Natalan nih? Jangan-jangan saya kekurangan lagi, Tuhan. Nah, saudara dengar hari ini firman Tuhan dari Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. Dengar, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara bertanya, dulu Paulus juga pernah bertanya. Memang bukan buat Natalan seperti saudara sekarang. Tapi Paulus bertanya juga, bagaimana nanti pelayanannya dia? Apakah cukup? Dari mana uangnya? Dari mana dana dia untuk melayani Tuhan? Tapi lihat, Paulus tegaskan, dia mengerti apa itu kekurangan, dia mengerti apa itu kelimpahan. Artinya, saudara dan saya harus punya pemahaman dasar yang penting sekali, yaitu apa? Kita hidup itu harus mengerti dengan yang namanya kecukupan. Tidak perlu berlimpah. Tuhan berkata apa, saudara? Paulus berkata, semuanya itu pasti cukup. Bahkan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung, katanya. Jadi kalau hari ini saudara masih bertanya apakah Tuhan bisa cukupkan? Pasti Tuhan bisa cukupkan. Masalahnya ada di saudara. Masalahnya apakah kita bisa mencukupkan hidup kita dengan berkat yang sudah Tuhan berikan? Atau jangan-jangan bukan kebutuhan kita tapi keinginan kita. Makanya hari ini dalam menghadapi Natal, dalam menghadapi tahun depan, dalam menghadapi pergumulan hidup, pastikan engkau punya kepercayaan yang sama dengan yang Paulus punya, yaitu kecukupan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung. Sebab apa? Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.